Belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Hari ini, temanku Eli dari Sumatera akan datang. Aku senang sekali. Dia juga pelajar kelas 6 seperti kita loh. Kita akan belajar tentang transportasi antar pulau, terutama kapal laut, dan dampaknya terhadap perekonomian. Kita juga akan belajar tentang konsep volume bangun ruang. Nah, siapkan alat tulismu, dan jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Semangat! Kayaknya Eli udah mau datang deh. Aku sambut dulu ya. Mereka kemana sih? Kok gak datang-datang ya? Ra? Masuk dulu, Ra. Mereka masih di jalan kok. Tapi Eli bilang mereka bakal sampai sekitar jam 11-an, Mak. Ya udah, kalau gitu kamu tunggu aja. Mak, mereka datang! Eli! Assalamualaikum Tante Rara. Waalaikumsalam. Udah lama gak ketemu. Iya nih. Kamu gimana kabarnya?
Baik, kamu sendiri gimana? Aku baik kok. Udah lama ya gak ketemu? Iya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Bapak. Wah, akhirnya yang ditunggu datang juga nih. Iya, Bu. Akhirnya sampai juga. Capek ya, Pak ya? Hah, lumayan jauh, Bu. Oh, iya. Yaudah, kita masuk dulu yuk. Bersih-bersih. Sini, Li. Duh, ngerepotin ya aku numpang di rumah kamu. Enggak kok, aku malah seneng. Mama sama papa aku juga kan bolehin. Li, Rara, mau durian enggak? Mau, Pak. Ra, kita makan durian yuk. Aku bawa durian banyak banget loh. Yuk. Banyak banget duriannya. Iya, ini semua dari kebun kami loh. Lagi banyak buahnya. Oh. Rara. Rara suka durian nggak? Suka sih. Tapi yang durian banget itu papa sama Kak Jaki. Nanti bisa makan sepuasnya. Nah, gini caranya ya. Nah, begini cara memilih buah durian. Yang pertama, dicium baunya. Setelah itu, ditepuk-tepuk kulitnya. Kenapa semua duriannya dibawa ke sini? Karena semua ini mau dijual. Ya, Bapak ini pedagang musiman. Di Lampung banyak sekali buah durian. Jadi harganya murah. Makanya dibawa ke sini. Di Jakarta kan nggak ada kebun durian. Oh, jadi itu sebabnya Bapak dan Eli kesini memakai kapal laut ya? Bukan pakai pesawat. Ya, karena kami mau mengangkut buah durian. Kalau naik pesawat, nggak bisa kan bawa durian sebanyak itu. Kalau naik pesawat, bawa durian, nanti dimarin pramugari. Bisa aja kamu. Indonesia adalah negara maritim dengan kawasan laut yang sangat luas dan memiliki banyak sekali pulau. Salah satu tantangan besar bagi Indonesia adalah memastikan konektivitas atau keterhubungan antara pulau melalui transportasi laut yang memadai. Dengan konektivitas yang baik, orang dapat bepergian dari satu pulau ke pulau lain dengan mudah. Biayanya terjangkau, serta waktu untuk mencapai tujuan tidak terlalu lama. Demikian juga untuk barang, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Barang-barang tersebut bisa diangkut dari wilayah produsen ke wilayah konsumen dengan biaya angkutan yang wajar. Sehingga harga jualnya di wilayah konsumen tidak melambung tinggi. Perkembangan transportasi laut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu pulau ke pulau lain diharapkan berdampak pada pembangunan yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia. Silakan, Pak. Wah, wangi sekali aromanya. Coba, Pak. Kata Rara, papahnya paling suka durian. Oh, iya. Iya, yang paling doyan bapaknya sama si Jaki. Tapi sayang, si Jaki lagi di rumah kawannya, lagi ngerjain tugas kelompok. Gak apa-apa, Ibu. Nanti kalau Jaki pulang, kita buka lagi buah duriannya. Jangan dong, Pak. Kan buat Bapak jualan lagi duriannya. Ya nggak apa-apa, Bu. Setidaknya hanya ini yang bisa kami beri.
Gak apa-apa, kita nikmatin aja, Bu. Ya, cobain nih, Pak, ya. Oke, Ma. Enak? Ayo, Bu. Ini apa, kalian? Ini belum nih. Nanti. Enak ya, benar? Enak. Enak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini orangnya. Oh, ini Jaki. Iya. Nak, bersih-bersih dulu. Nanti baru makan durian. Iya, Pak. Om, Jaki ya. Bersih-bersih dulu ya, Om. Oh, iya. Iya. Ya. Enak kan? Enak. Oh, ini asli Lampung. Enak kok, beda. Kamu lagi lihat apa sih? Aku lagi lihat surat pembaca nih. Oh. Kita ikutan makan durian yuk. Yuk. Mak. Rara mau dong duriannya. Iya boleh dong. Ini udah Om bukain nih. Nira. Ambil lah. Kamu mau? Di rumah juga nggak pernah makan. Nih, ya. Nih, Ra, ini yang baru. Terima kasih. Aduh. Jaki, kamu kenapa sih? Ayo dimakan dulu duriannya bareng-bareng yuk. Iya nanti deh, Mak. Jadi gini loh, Mak. Naik angkutan umum, ada aja nggak enaknya. Udah kelamaan ngetem, orangnya juga kebanyakan. Padahal sekarang tuh udah ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Tapi orang-orang itu masih pada cuek, Mak. Kak, kenapa nggak buat surat pembaca aja, Kak? Emangnya kamu tahu apa itu surat pembaca? Ya tahu dong, Kak. Surat pembaca adalah surat yang dibuat oleh masyarakat umum dan dimuat di surat kabar atau majalah. Biasanya isinya itu saran, kritik, keluhan, bisa juga ucapan terima kasih. Ini contohnya. Bacain. Tertibkan angkutan umum. Saya pengguna setia jasa angkot untuk berangkat dan pulang kerja. Namun, akhir-akhir ini, para pengemudi angkot kurang memperhatikan kenyamanan penumpang. Hal itu terjadi berulang kali. Hari Senin, 14 September 2020, pagi yang lalu, saya mengalami kejadian yang tidak menyenangkan dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Angkot yang saya gunakan ngetem berlama-lama di sembarang tempat dan membawa penumpang melebihi jumlah kursi yang tersedia. Saya harus berdesakan di dalam angkot. Akibatnya, saya terlambat masuk kerja. Saya berharap aparat kepolisian menertibkan angkot yang bertindak seenaknya. Jika pengemudi angkot tertib dan nyaman, tentu akan semakin banyak orang yang menggunakan jasa mereka. Dari Ikrar Perdana di Medan. Nih. Nah, surat pembaca yang barusan kamu baca tadi itu sesuai banget sama unek-unek kakak. Nanti kalau misalkan belum ada tanggapan, kakak juga buat deh surat pembacanya. Kak, sebenarnya surat pembaca itu ditujukan untuk siapa sih? Nah, ini dia. Surat pembaca bisa ditujukan untuk siapa saja. Bisa untuk lembaga pemerintah, perusahaan, kantor, organisasi, bahkan untuk perorangan pun boleh.
tetapi harus ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku, sopan, dan komunikatif. Sebab sifatnya terbuka, bisa dibaca semua orang. Isinya juga harus singkat, padat, jelas, jadi tidak boleh bertele-tele. Teman-teman, setelah kita mempelajari surat pembaca, bisakah teman-teman menjawab pertanyaan ini? Siapa yang menulis surat itu? Apa yang akan terjadi? Di mana kejadiannya? Kapan kejadiannya? Bagaimana situasinya? Mengapa hal itu bisa terjadi? Kepada siapa surat itu ditujukan? Dan apa yang diharapkan oleh penulis surat? Teman-teman, dari surat pembaca tadi, kita juga mempelajari beberapa istilah baru yang berhubungan dengan surat pembaca. Di antaranya seperti berikut. Nah, sekarang bisakah teman-teman menggunakan kosakata baru ini menjadi sebuah kalimat? Tuliskan jawabanmu di buku catatan ya, dan jangan lupa dan tunjukkan hasilnya kepada gurumu atau orang tuamu. Telepon. Enggak kok, orang cuma naik MRT doang. Hari ini aku seneng banget bisa naik MRT. Teman-teman di Lampung kalau naik MRT pasti pada selfie. Rara, Eli, bersih-bersih dulu sana. Kalian kan dari luar, jadi habis itu makan sini. Iya, Pak. Sehari-hari, kamu lebih sering naik kendaraan umum atau pribadi? Karena motor cuma satu, biasanya aku pakai kendaraan umum. MRT yang tadi kita naikin, gerbongnya lumayan gede ya. Bisa muat banyak orang. Iya, kalau misalnya ramai, bisa impit-impitan. Teman-teman, perhatikan alat-alat transportasi berikut. Bis adalah alat transportasi umum yang bisa mengangkut lebih banyak orang. Sedangkan mobil pribadi mengangkut lebih sedikit orang. Bisakah kalian menghitung volumenya? Rumusnya, sisi kali sisi kali sisi. Selesaikan hitungannya di buku catatan kalian ya. Sesudah itu, bisa kalian berikan ke guru ataupun orang tua kalian. Karena volumenya berbeda, kapasitas masing-masing kendaraan tersebut juga berbeda pula. Bis,
bisa menampung 60 orang. Sedangkan mobil pribadi bisa menampung 4 orang. Misalkan, 100 orang ingin pergi keluar kota menggunakan alat transportasi bis atau mobil. Jalan raya yang dilewati berukuran lebar 10 meter. Maka, jalan raya akan lebih padat jika semua orang menggunakan mobil. Nah, teman-teman, bisakah kalian menghitung volume gerbong MRT berikut? Kapasitas gerbong MRT adalah 332 orang. Dan kapasitas mobil keluarga adalah 6 orang. Jika 100 orang hendak menggunakan alat transportasi tersebut, mana yang menempati bidang lebih luas atau memenuhi jalan raya? Berapa banyak gerbong MRT untuk mengangkut 100 orang? Atau berapa banyak mobil yang diperlukan untuk mengangkut 100 orang? Teman-teman kelas 6, hari ini kita sudah belajar tentang transportasi antar pulau, terutama kapal laut. Apakah teman-teman sudah pernah membaca surat pembaca? Kalau belum, cari di koran atau di majalah ya. Ya, kita juga sudah belajar tentang konsep volume bangun ruang pada kendaraan. Keren, terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran hari ini dan sampai jumpa.